buahnya terus sudah matang-matang. Kalian bisa lihat. Nah, ini semua ditanam ayah saya. Ada serikaya, buah, jambu, mangga, ada jambu air. Nah, terus yang pertama saya mau review adalah jambu air yang ini, guys. Agak manis gitu, tapi kalau yang bawahnya itu agak atos-atos sedikit, terus, nah terus manis guys. Kita buka aja dulu. Ini susah banget. Nah ini dia. Kita coba petik yang ini. Ntar saya ambil gunting. Nah, kayak gini guys. Ini kalau yang atas sih empuk tapi agak manis. Tapi kalau yang bawah itu agak atos-atos dikit terus tapi manis. Ya. Kita coba buka. Kita coba makan. Juga enak. Ini kalian bisa lihat. Guys, kita panen aja semuanya terus kita makan nanti. Bentar, saya lupa ambil guntingnya. Satu. Dua. Ya guys, jatuh hati. Enggak ada yang pecut. Nah, ini semuanya ada 7. Kita bawa ke sana. Setelah saya habis panen tadi, kita hitung ini ada berapa yang saya habis panen. Berarti ada 9 ya guys. Terus saya mau coba buah lain. Oh, ini murbai. Oke guys, murbai ini ada beberapa biji yang masih hijau sama yang masih merah. Oke, kalian bisa lihat banyak banget ini. Nah guys, ini saya coba yang ini. Kecut-kecut gitu ya, terus enak. Aku coba satu lagi. Oke guys, saya panen aja yang hitam-hitam dulu, terus karena yang merah masih kecut-kecut. Oke, ini dia, ini dia agak hitam. Duh, jatuh. Ini udah hitam. Kayak situ apa enggak ya? Ya tadi situ. Ntar saya masih ada ini. Cuma ada 2. Kita taruh sini. 2 murbai. Murbainya cuma dapat ini. Kita lanjut ke buah selanjutnya. Ini taruh sini aja ya. Oke guys, kita cari lagi. Ini mangga. Tapi ini masih belum. Tapi ini semuanya masih mentah. Masih kecut. Oke, kita coba lanjut aja ke jambu. Ini jambu
ambil satu petik satu-satu waktunya. Tangan penting dong. Nah, ini. Terus kita taruh sini. Ini kayaknya sih ada banyak. Ini masih hijau. Nah, ini guys, ini guys, ini guys. Besar banget yang ini. Aduh, aduh, aduh. Gimana cara ngambilnya? Nah, nah. Oke guys, ini dia. Dapat akhirnya. Nih. Kita taruh sini. Nah, habis itu di sini masih ada kah? Dimakan nih kayaknya. Aduh, enggak, tapi banyak air. Oke guys, kita dapat lagi jambunya. Terus kita taruh di sini lagi. Jambunya dapat 3 nih kayaknya. Guys, saya penasaran karena tadi bunda saya pengen mangga. Tadi nggak ada yang empuk ternyata. Jadi kita lanjut aja ke buah selanjutnya. Situ ya, karena di situ kayak ada buah. Itu kayaknya rambutan bukan itu ya. Kayaknya rambutan bukan. Tadi saya habis nyolong satu. Coba kita cari di sini. Kayaknya di sini ada. Oh, iya. Agak kuning-kuning, agak oren-oren. Sekarang banget nih. Oke, guys. Kita yang harus makan yang ini ya, yang kayak gini. Item-itemnya ini karena yang ini manis. Agak asam-asam dikit. Terus sudah kriuk-kriuk juga. Saya sudah enggak menemukan lagi karena ini sudah dimakan burung. Ini lagi dimakan ini burung. Lagi itu guys, tapi saya nggak bisa ambil. Nah, dapat. Ini dia guys. Oke guys, mungkin ini kulitnya biar dimakan ikan aja karena ikan suka sama kulit ini. Langsung dimakan, langsung dimakan, bukan? Oke guys, mungkin kalau yang ini cuma sampai sini aja. Kita lanjut ke buah selanjutnya. Ke surikoyo. Pamerkan aja.
ini enggak belum matang karena ini masih kecil semua. Oke guys, tadi saya kayaknya habis lihat jambu yang kayak gitu lagi, itu dia. Kayaknya saya petik nanti aja. Kayak guys, ini dia asam Thailandnya. Ini biasanya buat masak bunda saya, tapi ini masih nunggu sampai ada yang masak. Ini kayaknya masak ini ya. Hey guys, saya coba petik terus rasakan. Aduh, gimana bukanya dong? Juga gigit asamnya, ini kecut banget. Kita coba aja biar dibikin sayur asam. Pakai gaya lagi. Ini dia yang saya panen tadi. Ini jambu airnya ada 9. Terus kalau murbainya ada 4. Terus kalau jambu ini ada 3. Terus kalau asam itu ada 1. Pertama saya mau coba jambu airnya dulu yang saya baru gigit tadi. Manis guys, kita coba lagi. Guys, jambunya yang ditanam ayah sama yang ada di mall-mall kayak gitu kalah, karena ini lebih enak dari yang di mall-mall kayak gitu. Ini juga seger juga, terus airnya seger banget. Oke, kita coba lagi. Oke guys, pupuknya tadi itu adalah ya, tretong wedus ya. Tapi ini air jambunya segar banget, terus juga enak banget. Terus kalau kalian lagi sendirian, kalian ajak bapak kalian untuk menanam buah yang kalau kalian mau tanam. Tapi kalau kalian mau rabuknya biar enak, kalian kasih rabuk tretong wedhus saja biar enak. Terus kita makan lagi. Guys, saya pindah ke sambil lanjutnya, ini saya taruh sini dulu. Ini nanti biar dimakan bunda saya aja dulu. Kita coba yang ini, jambu yang kayak gini. Jambunya ini sepertinya enak. Agak atas-atas sedikit guys, tapi ya manis lah, lumayan manis tapi enak. Agak atas sih ini.
tapi habis di panen ayah saya. Manis terus enak terus agak asam macam dikit. Oke guys, mungkin sampai dulu video kita hari ini. Tapi ini masih banyak sih yang belum saya review. Ada pisang, ada nangka, ada mangga, ada rambutan. Tapi rambutannya sih sudah enggak wah, karena saya juga enggak tahu kenapa kok sudah enggak wah. Jadi sampai sini dulu video kita hari ini. Kalau kalian suka jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe ya. Bertemu lagi dengan saya di video selanjutnya. Halo teman-teman, taruh. Ciao.